tepat pukul 9.34 terpantau 1 unit, 1 rusa. Pemain Medan Padang sebenarnya. Take a shot at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me. Tuan muda, pantau rombongan wisata di sebabnya. Wajah Riau Wisata, pemain Riau yang eksis di Sumatera Barat di sebabnya. Harapkan semoga selamat sampai tujuan. Ada 3 iring-iringan bus Banjar Ria Wisata, rombongan wisata nih sebenarnya. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat YouTube. Hari ini 31 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin sebenarnya. Saya doakan sahabat YouTube dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Bu Yong Channel untuk menyaksikan keberangkatan bus Sumbar dari Bukit Tinggi sebenarnya. Hari ini saya berada di Pul Palala Bukit Tinggi untuk menyaksikan keberangkatan bus Sumbar pada hari ini. Dan bus apa saja yang akan melintas, selamat menyaksikan dan salam bismania. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe dan share agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Yong Channel. Selamat menyaksikan keseruan hunting kita pada hari ini. Ada unit terbaru dari Palala ini sebabnya, anak Daro E10 yang akan segera land perdana, masih menunggu proses surat-surat ini sebabnya. Ini 1626 nih, air suspension nih. Lewat 45 menit terpantau 1 unit bus Sembodo dengan julukan Al Siddiq sebelumnya, Al Malik. Semoga selamat sampai tujuan. Sembodo Al Malik SE903, semoga selamat sampai tujuan. Tepat pukul 8 lewat 48 menit, Palala E01. Ini
ni ex nya anak daro ni sebab ni. Lala E01 bos, nampaknya motor masuk ni sebabnya. Bagasi Balala benar-benar luas sahabat mania, sampai motor pun masuk ke dalam ni. Inilah Balala E01 ni sahabat mania, X-nya anak daro yang segera bergerak menuju Jakarta dan sekitarnya ni. Ini keberangkatan dari Payakumbuh dan Bukit Tinggi, Balala E01, X-nya anak daro ni sebabnya. Suasana keberangkatan di Pul Balala. Ada rombongan pariwisata di sebelahnya. Ini ada Bang Martin nih. Inilah dia Balala E01, X-nya anak daro ni sebabnya.
masih menunggu keberangkatan nih sebabnya. Nampaknya cuaca kurang bersahabat hari ini. Terjadi hujan nih, hujan gerimis. Tepat pukul 9, Balala E01 X Anak Daro bergerak menuju perantauan. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Balala E01 Anak Daro bergerak menuju perantauan. Semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya tepat pukul 9.05 menit, ALS si Raja Paket sama ini perlahan tapi pasti pemain Jogja ini sebabnya. Raungan si kuler jahat ini sebabnya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. ALS bergerak menuju Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya tepat pukul 9.10 menit, NPM nih teman-teman semuanya, Sultan Kelas perlahan tapi pasti nih. B75 ni kemana? Mana ya? Pak. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. NPM Sultan Kelas B75. Semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya MPM nih sebabnya, Mutia Putri Mulia. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya tepat pukul 9.12 menit, NPM nih sahabat mania, Eksekutif Kelas nih. B25 Manjo. Bye. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. NPM B25 Manjo bergerak menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Tepat pukul 9.34 menit, terpantau 1 unit 1 Nusa. Pemain Medan Padang nih sebabnya. Nah.
Yo. Dan akan semoga selamat sampai tujuan. Kita non ekonomi itu mina. Dan akan semoga selamat sampai tujuan. Masih raya ceria nih. Main Jambi ini sebabnya. Terwakan semoga semua sampai tujuan. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe dan share agar tidak ketinggalan video terbaru dari Buyuang Channel sebabnya. Dan kita akhiri video kita pada hari ini sebenarnya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.